Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tasifat. As-sadisatu kang kaping 6 al-wajibatu kang wajib lahu marang Allah Ta'ala iku al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Maknane siji. Gusti Allah niku wajib siji. Nek ora siji. Nek ora siji berarti ora diterima agama. Siji apa ne? Fi dzati ing dalem dzate. Dzat niku wujud. Dzate wujud Allah siji. Wa sifati lan pira-pira sifate. Sifate Gusti Allah niku siji. Wal af'ali lan pira-pira penggaweane. Penggaweane niku ya siji. Nggih. Kok lentreh nih. Gusti Allah niku kudu siji. Zate siji iki gampang dipaham ya. Sifate siji mulai rada angel. Penggaweane siji mulai rada angel. Ya piye penggaweane akeh kok cirine siji. Sifate akeh kok cirine kudu siji. Ya saiki di dibahas siji-siji. Paham ta? Di makna zati klan maknane zat at-ta'ad dudi kang wilangan. Wilangan itu berjumlah. Luwih sangka si siji. Wa makna kaunillahi ta'ala. Utawi maknane Allah Ta'ala. Iku wahidan siji. Fi dhatihi ing dalam dhati Allah. Iku anna dhatahu sak temene dhati Allah Ta'ala. Iku laisat ura ono apa dhat. Iku murakkabatan den susun. Min ajza'in sangking bura-bura jus atau bagian. Watarkibu utawi susunan iku yusama den arani apa tarkib diarani kaman ingkang. Kami maknane piro. Mutasolan kang ketemu. Mutasilan kang ketemu. Wa makna lan wabi makna annahu lan kelan makna sak temene kelakuan iku laisa ora ono apa zatun zat iku fil wujudi ing dalem wujude wala fil imkani lan ora ing dalem mungkine tasabbaha kang dirupani apa zat zatahu ing zati Allah Ta'ala wa hadhil musabahatu uta ikilah serupan al-mustahilatu kang muhal ikutu sama den arani apa musabahah mustahilah ya, diarani kaman ingkam munfasilan kang pisah wal-wahdaniyatu utawi fal-wahdaniyatu mongko utai wahdaniyah fidzati ing dalam dzati iku nafat nyepekake, nafekake atau ngilangake atau nyepekake. Iku nafat nyepekake apa wahdaniyah fidzat al-kamaini ing kam loro. Al-muttasili kang ketemu, al-muttasila kang ketemu fidzati ing dalem dzat wal munfasila lan kang pisah fiha ing dalem dzat. Yes, siji-siji. Rahmat sing ojo ben gak entek. Sifat sing nomor 5 pada niat. Apa maknane? Siji. Maksude Gusti Allah. Allah niku mesti siji. Mesti siji. Kudu. Kudu siji. Kok enek Tuhan wis sangga siji, berarti liyane di Tuhan. Ya, mungkin yo kabeh di Tuhan. Siji itu ada tiga kemungkinan. Siji tidak
siji sifat. Ada sifat akeh diarani siji ya. Mungkin itu jamak sifat gitu. Siji fil afal maknane jamak, kira-kira benda. Kok diarani siji? Ki saiki nang kene lagi terangne sing ndak. Ya. Siji fil dat niku ana dua. Ana kam mutasil. Ana kam munfasil. Mutasil iki maknane tertemu, munfasil maknane dipisah. So, nggih, tos tos. Kami maknane piro? Gitu. Kan piro mutasil itu ketemu, ketemu. Maksudnya piye? Allah satu dalam. Zat itu enak. Kan mutasil. Jadi zatnya Allah. Tidak tersusun dari beberapa bagian jus atau bagian jus itu jenenge kam mutasil. Allah niku satu dalam zatnya, satu dalam zatnya niku ada kam mutasil enek kam mutasil. Kam mutasil sing tetemu. Iki kan zatnya Allah terbalik, ini zatnya Allah langsung lalu darahnya mutasil ketemu. Zatnya Allah niku tidak tersusun dari beberapa juz. Beda menungso, enak rahasia, enak awak, enak sikile. Makhluk kan kabeh mesti ada bagian itu. Po enak makhluk sing ndas tok, enak skill tok, enak. Iki jenenge kan mutasil. Lelek kan mufasil. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai zatnya Allah. Ya, kita mulai. Sabah musabah. Dadi ora enek sesuatu pun, sesuatu pokoknya sapa wae ya yang nyerupani zate Gusti Allah. Apa wae gak enak sing iso nyerupani Gusti Allah. Mulane ndek iki ana mukhalafatul hawadits. Ki wahdaniyah fida. Dadi maknane jabarane kudu loro. Allah satu dalam zate piye maksate? Maksudnya satu, pertama zate Gusti Allah niku tidak tersusun dari beberapa bagian. Iki disebut kam mutasil. Nomor loro, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai zatnya Allah. Sebab Allah mukhalafatul lil hawadits. Wis iki gak terima zate penggaweane barang koyo. Siji paham iki. Nggih. Ala ngono, Pak. Tadi yang disebut kam mutasil, itu maknanya tidak apa ki sesuatu pokoknya mutasil kan ketemu. Berarti yang langsung berhubungan karo Gusti Allah. Dati Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Gak ada tangan nih, gak ada anu nih. Tapi ya wong, gak enak. Allah tidak butuh pada zat. Ini kan kuno. Allah tidak butuh pada tempat. Tapi ya Yusufullah Allah. Mati Allah. Pokoknya lah, ketika awakmu timbul sesuatu kok membayangkan bentuk ibu Allah, wih sendang langsung dihilangi. Kok elek mungkin bagi memikirkan sesuatu yang kita ini kok barang yang mustahil, mungkin dan langsung di disingkir nih pikiran ini bisi aneh sih. Setan. Ah, mandi. Baik, paham, Beb?
Nes? Nggih. Paham? Paham ana. Sifat wajib Gusti Allah sing nomor 6 niku wadaniyah. Wadaniyah ini siji dalam tiga hal, zat, sifat, lan af'al. Nek sing niki teng sifat zat niku ada dua pengertian, kang mutasil niku sing langsung berhubungan dengan orang Allah, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian tertentu. Terus yang sebaliknya kampung fasil, tidak ada yang menyerupai Gusti Allah. Ya, coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida. Saiki wa makna wahdatihi utawi maknane sijine Allah utawa tunggale Allah Taala fi sifati ing dalam biro-biro sifat. Iku anahu sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku lahu tetep kedue Allah Taala apa sifatani sifat loro muttafiqatani kang cocok karo ne bil ismi ing dalam jeneng wal makna lan maknane kal kudrataini ke sifat kudrat loro wa ilmaini lan sifat ilmu loro wa iradatain lan sifat iradah loro. Walaisa mongko ora ana iku lahu tetep kedue Allah apa illa kudratun ilawi ya. Ora mulang to kok enek ila ta. Nek kurang ana. Apa illa kudratun angin sifat kudrah wahidatun kang siji wa iradatun lan sifat iradah wahidatun kang siji wa ilmun lan sifat ilmu wahidatun kang siji wahidun kang siji. Khilafan kalih nulayani li Abi Sahl maring Abi Sahl al-qaili kang dawuh bi anna lahu lan sak temene iku tetep kedue Allah Taala uluman ana apa uluman ana pira-pira sifat bi adatil maklumati kelawan jumlahe pira-pira barang kang den weruhi utawa perkara kang den weruhi wa za utahe ikilah dawuh iku akni ngarepake sapa ingsun arbake at-ta'at duda ing wewilangan jumlah wewilangan pokoke sesuatu sing wis sangga siji jine ta'dud fi sifat ing dalam sifat yusamma den arani apa hadza yusamma den warani apa hadza diarani kamman ing kam mutasilan kang mutasil fi sifat ing dalam sifat bi anna bi makna annahu lan makna sak temene Allah sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku li ahadin tetep kedue wong suci apa sifatun sifat tasabbaha kang nyerupani apa sifat sifatan ing sifat min sifatihi saking pira-pira sifate Allah Taala. Wada utai ikilah dawuh dawuhwi annahu laisa li ahadin sifatan tasabbawi iku akni ngarepake sapa ingsun kauna none enek alipe gak kaunan kudune nek alif lek kaunan ya sik. Ila ahni kaunu kaunu. Ya berarti terus sama aja. Tapi kok enak huruf e. Ahni ngarepake sapa ingsun? Kaunun kok ngono is. Tapi kita maful di hati sifat ilahir yusam agaman kaunu kauna ahadin kauna ahadi sifat anane salah si jenis sifat ila akhirihi maring akhiri kauna ahadi sifat yusamma den arani kauna ahadi sifat diarani kaman engkam munfasilan kang pisah fi sifatin dalam pira-pira sifat
Fal wahdatu mongko utawi suwijine Allah utawi ijene Allah fi sifati ing dalam sifat iku nafat nyepekake apa wahdaniyah fi sifat al kamma ing kam al munfasila kang munfasil al mutasila kang mutasil wan munfasila lan munfasil fiha ing dalam sifat. Ini ya. Jadi memang fil af'al apa fidat. Jadi kam mutasil kalau kam munfasil fidat iki sesuatu sing mustahil ya, sesuatu yang tidak mungkin berada pada dzati Allah. Jadi kam mutasil itu dzati Allah tersusun. Berarti dzati Allah ada yang menyerupai iki kamun munfasil. Nek dibalekne ning gone wahdaniyah fi sifat berarti gak enek sing dzati Allah tidak tersusun karo dzati Allah tidak ada yang menyerupai. Paham ya? Dadi kam mutasil karo munfasil iku nafat. Nafat itu maksudnya sifat wahdaniyah fi dzat niku tidak mungkin. Apa itu tidak mungkin ada yang tersusun dan tidak mungkin ada yang menyerupai. Oke. Berarti sifat dua ini kami ini tidak akan bisa ketemu nenggane wahdaniyah di sifat. No. Saya ini fi sifat ya, kami fitan. Saya ini fi sifat. Ki yang enak loro. Kamu tafsir. Mutasil ketemu berarti berhubungan langsung dengan Allah. Lalu kan munfasil itu mana ni? Bisa. Kita kalau itu hubungannya kalau makhluk. Mutasil yang ketemu kalau Allah. Allah sifatnya Allah itu hanya mempunyai sifatnya Allah itu tidak hanya satu. Sifatnya Allah itu hanya satu. Hanya satu. Maksudnya piye? Satu niku dalam satu sifat yang sama. Jadi Allah niku tidak mempunyai sifat itu tidak lebih dari satu pada satu sifat yang sama. Ya. Contohnya gini, kudrot itu cuma satu. Kayak ini kudrot satu, kudrot dua. Ilmu itu cuma satu. Ilmu satu, ilmu dua. Contohnya kayak ada bakok itu ya satu. Ya, apa nih? Ini bakok, kidam, ya mungkin itu satu. Ya, kudrot satu, ilmu satu. Jadi sifatnya Allah itu cuma satu. Tidak ada, tidak lebih dari satu pada satu sifat yang sama. Artinya podo, sifatnya podo, artinya podo itu cuma satu. Paham orang? Kan sifatnya kan enak rombulo yang wajib. Rombulo itu kan terdiri dari satu sih. Sifat. Setiap satu sifat itu isinya cuma satu. Jadi paling kudrot ya satu. Ilmu ya satu. Gak enak kudrot itu. Enak, lebih semoga satu mana kudrot A, kudrot B ini gak enak. Paham gak lagi? Paham gak Fit? Oke. Paham gak Mbak? Gak apa ya. Ya, ilmu yang pertama itu jenengku sifat salbia. Sengkau apa ini? Kau nuhu aliman minggu sifat ma'ani maknawiyah. Anu sita sifat ma'ani, sita sifat maknawiyah. Kan sifat enek sifat salbia, sifat nafsiyah, sifat salbia, sifat ma'ani. Telu ya? Iya. Sita apa sita? Maknawiyah. Maknawiyah. Anak engko dadi engko sitoke ilmu, sitoke aliman. Nggih. Tapi aliman engko enek kaulu. Enek katane kaulu. Allah niku mempunyai sifat kudrat, ya ta? Kuwasa.
Berarti lek duwe sifat kuasa, Allah niku berkuasa, ngono lho. Kudrate sifate berkuasane niku kok berupa zate. Zate Allah berarti berkuasa. Ngono lho. Nggih. Paham ya? Nggih. Duduk niku sifate duduk niku pekerjaane carane masdar julus orangna jenenge kaunuhu jarisan. Orangnya sedang duduk. Nggih. Paham ya? Nggih. Sarok kufur karo kaunuhu kafirun. Sifate kufur, berarti orang sing duwe sifat kufur iku jenenge kaunuhu kafirun. Beda engko wis. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan enggak masuk wis cukup nang gone. Merane sifat wajib itu cuma terulas tok. Sing itu enggak enak, sing kaunuhu kaunuhu iki enggak enak. Wis engko bahasane engko. Sabar. Gurune cek pelajaran iki Mas. Biyen ngaji sekolah ora tau diterangne kan. Tenan wis guru-guru biyen iki jaman pondok tauhid rasah teman-teman. Di ilang iki kan. Halaman sekawan dasa 6. Sekawan dasa kali. Jane roh tulisan Arab. Ya. Nerang ini orang penak. Annahu laisa lahu ta'ala sifatani mutasifatani mutafiqani. Mutasil kamutasil bahwa Allah niku tidak mempunyai dua sifat yang sama. Menak-menak katanya ngono. Jadi itu ya kodoh. Cuma kata-kata ini ngomong bulat. Allah itu tidak punya dua sifat yang sama, ya, dua sifat yang sama yang cocok dalam nama dan maknanya. Kamutasil, Allah itu tidak punya dua sifat yang sama. Yang sama dan ya, yang sama dan yang cocok dalam nama dan maknanya. Kudrot Pak kudrot itu cuma satu. Nggih. Lek kamutasil berarti kan kudrote dua. Maknane padha jenenge ya padha niki nggih. Kudrot cuma satu. Ya. Kafet jadi siji tok. Gak enak kafet satu, kafet dua. Oleh sebab kafat mungkin, mae. Paham gak iki? Iku kam mutasil. Saiki kam munfasil. Iki kan balik nek bisa Allah lho. Munfasil iki sing dubune di luar Allah dadi makhluk. Ya. Tidak ada sifat sesuatu pun ya atau sesuatu. Ya, mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Gimana? Alaisa li ahadin sifatun tasabba sifatan min sifatillah. Suatu atau seorang pun
kam munfasil itu hubungannya mesti karo makhluk. Lek kam mutasil dibaliknya nenggone dadi Allah. Kam munfasil ini tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Kowe bener duwe ilmu, tapi ilmumu enggak akan menyerupai ilmunya Allah. Kowe duwe sifat kuasa, kudrah, tapi kudratmu enggak akan sama dengan kudrate Allah. Paham iki? Nggih, paham. Wahdaniyat fi sifat niku menghilangkan dua kam. Maksud apa? Ada yang menyerupai atau sifatnya Allah lebih dari satu. Niku tidak mungkin. Tujuh kudu wahdaniyat fi sifat. Dadi kam niku kok mokal bagi Allah. Aslinya lek maknane kam tok ya. Kam niku tidak di gua. Kam mutasil berarti dari Allah tersusun dari beberapa. Kam mufasil berarti ada yang menyerupai. Kam mutasil berarti gini-gini sifatnya lebih dari satu. Munfasil ada yang mempunyai sifat seperti Allah. Karena ini dihubungkan langsung dengan dari Allah, mulanya gini dikait tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang punya sifat seperti Allah. Bismillah ya. Mulanya kengko kam itu semuanya mustahil atau tidak, yes, mustahil bagi Allah. Mulanya kira nafat niku maksudnya ngono. Wahdaniyah fi sifat niku menyepikan atau menghilangkan dua kam ini, kam mutasil atau kam munfasil. Paham? Sopo iki? Kowe to. Ana no. Kam. Yes, dua-duane. Mulai ku ngarep. Dadi mulai sifat apa? Sifat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya Gusti Allah kang nomor 6 niku wahdaniyah. Wahdaniyah niku maknane siji ing dalem zat lan ing dalem siji ngono tok eh. Siji. Siji piye maksudnya? Siji dalam zat dan sifat dan pira-pira penggawean. Ya. Siji maknanipun siji ing dalam zat niku ada dua kam. Yaitu menghilangkan dua kam. Apa saja itu? Kam mutasil dan kam munfasil. Apa itu kam mutasil? Kam mutasil itu adalah pira-pira tetemu. Maknanya yaitu zatnya Allah tidak tersusun dari beberapa juz atau beberapa bagian. Maka Allah pasti satu. Allah pasti tidak tersusun. Maka Allah pasti tidak tersusun dari beberapa bagian. Yang kam yang kedua, kam munfasil, yaitu zatnya Allah tidak menyerupai sesuatu yang menyerupai. Berarti kamu fasil dannya Allah itu tidak apa ya. Lah we mbok wolak-walik yo gak iso padha. Kamu fasil itu tidak ada sesuatu. Apa sesuatu apapun yang menyerupai zatnya Allah, maka Allah tidak ada yang menyerupai, maka Allah itu wahdaniyah tidak. Wah maksud dari wahdaniyah fi sifat itu menghilangkan dua kam, yaitu kam munfasil dan kam munfasil. Apa itu maksudnya kam mutasil ing dalem fisifat?
Ing dalem nyapa fi'il ing dalem sifat iku artinya Allah itu tidak punya dua sifat yang sama dan yang cocok dalam makna dan dalam jusu ku tidak sama. Allah itu tidak punya dua sifat yang sama yang dan cocok, tidak punya dua sifat yang sama dan yang cocok dalam nama dan makna. Contoh kudro itu tidak ada kudro tanah nih, kudro tani cuma aku kau jadi Allah itu pasti punya satu sifat kudro. Pasti punya satu sifat. Oh, berarti Allah itu punya satu sifat. Sehingga Allah itu maksudnya satu sifat itu satu sifat yang nama dan maknanya sama itu cuma satu. Ya enak itu jadi satu. Kam yang kedua, kam mutasil. Mutasil nek mun kam mufasil yaitu tidak Allah tidak mempunyai Allah tidak sesuatu tidak ada. Oh, berarti maksudnya gini, tidak ada sesuatu atau apapun kecuali Allah yang pakai kecuali barangnya Allah. Tidak ada sesuatu atau sesuatu pun atau seseorang pun yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Itu maksudnya dari kam mun fasil. Sehingga Allah hanya punya satu sifat dan tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Maka Allah bersifat wahdaniyah fi sifat. Kesimpulannya sekitar ya? Kesimpulannya Allah hanya mempunyai satu sifat. Yoga, enggak sembuh lagi. Sekitar. Oh, maksudnya kam mun fasil itu Allah sifatnya Allah tidak ada yang sama. Tidak ada yang menyamai sifatnya Allah. Sehingga sifatnya Allah hanya satu. Yoga, no. Satu lah sing dhuwur kuwi tok kok. Oh, berarti satu sifatnya Allah itu ya satu. Sing kuwi mutasil. Mutasil. Lah ya tak tekan kuwi. Berarti tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai sifatnya Allah. Berarti Allah punya satu sifat. Ndendi sing muni satu dulu. Pertama ana kata-kata satu nek kok kesimpulane ora ana satu kok ndi? Simpulannya piye, Bet? Berarti sifatnya Allah tidak ada yang menyerupai. Ya ngono. Allah niku mesti sifatnya gak ada sing madani. Itu alik mu bingung kok. Mangga menungso ta satu. Sing satu iki sing dhuwur, sing mutasil, sing munfasil tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Berarti sifatnya Allah pasti berbeda dengan sifatnya makhluk. Kowe yo urip, Gusti Allah yo duwe sifat urip, tapi uripmu gak padha karo sifat uripe Gusti Allah. Kowe iki yo iso ndelok, Gusti Allah yo duwe sifat basor, tapi sifatmu gak akan menyerupai sifat Allah. Ya, kowe duwe mata iso to ngerti, tapi kan mbok nginceng ae. Mboten nginceng. Ndelok langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki sing nomor 3. Wa makna wahdatihi utawi maknane sijine utawa ijene Allah Taala fil af'ali ing dalam af'al. Pira-pira penggawean. Iku ana usah temene kelakuan iku laisa ora ana
iku li ahadin ketep kedui wong suwiji minnal makhlukati saking pira-pira makhluk apa fi'lun penggawean. Iya adalah mana nih ruwet kelayan. Apa fi'lun penggawean? Di anahu krono sak temene Allah Ta'ala iku al-khaliku zat kang dadi ake li af'alil makhlukati maring pira-pira penggaweane pira-pira makhluk minal anbiya'i sangin pira-pira nabi wal malaikati lan pira-pira malaikat wa ghairihima lan liyane anbiya'a ro malaikat wa amma anapun utai perkara ya kau kang tumiba poma min mauti syatin min mauti syahsin saking matine wong suci au idaihi uta oleh nglarake sahsen sahsun ya inda idrodihi nalikane perlawanane atau pertentangane sahsun masalan kelan umpamane ala waliyin ing atase kekasih atau wali minnal aula aulia isang pira-pira wali iku fawa mongko utaima iku bi khalqillahi kelawan oleh ndadekake Allah Ta'ala yahlukuhu ndadekake sapa Allah ing ma indal ghadabil wali nalikane bendune wali ala hadzal mu'taridi ing atase ikilah wong kang merlawani wala tufsaru lan ora den tafsiri apa al wahdatu sifat wahdaniyat fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean bikaulika kelawan ucapan sira laisa ora ana iku lillahi tetep kedue Allah laisa rupane ucapan laisa ya laisa ora ana iku li ghairillahi tetep keduene liyane Allah apa fi'lun penggawean kafi'lihi kaya penggaweane Allah li'annahu krana sak temene tafsir utawa kauluka ana ukrana sak temene kauluka iku yak tadina trapi apa kauluka ana usak temene kelakuan iku li ghairillahi iku tetep kedue liyane Gusti Allah apa fi'lun utawa fi'lun utawi penggawean lakinnahu tetapine sak temene fi'lun iku laisa ora ana apa fi'lun iku ka fi'lillahi kaya penggawean Allah Ta'ala wa wa utai tafsir utawa kauluka wa wa utai kauluka iku batilun salah bal huwa balik utai Allah iku Allah Gusti Allah Ta'ala iku al-khaliku zat kang dadi ake lil af'ali maring pura-pura penggawian kuliha yos kabehane af'al faladhi mongko utai perkara wako akang tumiba apa aladhi min ka saking sira min harokati yadika saking obai tangan sira inda dorbi zaitin nalikane mukul zait ya nahune metu zait kamu contohnya kok Ali gak Umar karena Zaid kadang-kadang Umar. Mungkin Zaid, Watan Zaid. Zaid beling. Ali. Ali. Gawes pentap. Nabi Mukoti. Wes pen pirata tulang. Pen pindu ta. Masa Mukoti mai kok ngantek terus. Kalamu ngono to lho. Ngantos belajar tenan lho sampai ora iso nawu gak duwe alat e. Ora ngaji ra duwe alat ora iso-iso. Masalan kan pamane iku bi khalqillahi kelawan oleh ndadekake Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala
dawe wallahu ing dawuh wallahu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqakum dadiake sapa Allah ing sira kabeh. Wa malan ing perkara ta'maluna kang lakoni sapa sira kabeh. Lha ya, wong golek tauhidmu mantep, paham wahdaniyah. Insyaallah urip niku wis ora sifat sombongmu hilang. Ya, pancen masuk tenan iki pelajaran. Kemelintimu hilang, cengengesanmu hilang. Ya. Sing rumangsa-rumangsa niku ilang kabeh. Kabeh balikne niku niku insyaallah. Kalae karo kawan sakmono. Ya Gus. Kakek. Kalane baut karo sakmono. Kuwi kuwi tetiku. Wa kaunu ghairillahi utani utawi anane liyane Allah Taala. Iku lahu, iku tetep keduwe ghairullah. Apa fi'lun penggawean yusamma iku den arani apa qaulu ghairillahi lahu fi'lun diarani kamman ingkang munfasilan kamun fasil fil af'ali ing dalam af'al fal wahdaniyatu mongko utai wahdaniyah al wajibatu kang wajib lahu maring Allah Ta'ala iku nafat nafa'ake apa wahdaniyah nafa'ake al-kumu ma'ing pira-pira kam al-khum al-khum sata kang limo al-mustahilata kang mustahil fal kamu mongko ta'i kam al-mutasilu kang mutasil wis ngene iki tak terang ya saiki fil af'al iku kame cuma siji sebab sing kam sing kedua iku sesuatu sing batal. Kami cuma mutasil tok, semun fasil gak oleh. Sebab kamu fasile neng ki batal. Ya. Tapi negara disebutnya tapi gak oleh dimasukne. Ya. Kamu mutasil kan sing langsung disandarkan yo ning Gusti. Gusti Allah. Tersusun terus. Kami ini ikut cuma satu. Kamu mutak semua pekerjaan, semua yang ada di alam itu semua pekerjaannya Allah. Tidak ada makhluk pun yang mempunyai pekerjaan. Semua. Itu pekerjaan ya. Pekerjaan ini isine sembarang barang. Obahmu, mlakumu, apa iki ya. Tapi pekerjaan ora dadi bengkel. Jangan gojek ngene kang ngono ya. Jadi pekerjaan iso apa obah makhluk. Semua pekerjaan itu kuwabeh ku ciptaan atau miliknya Allah.
Maksudnya kalau tidak ada yang mempunyai kejuan kecuali Allah. Kowe urip sing uripne Gusti Allah. Kowe mangan sing mangane Gusti Allah. Sing mamah itu Gusti Allah. Kowe kedhep sing kedhepne Gusti Allah. Dadi dalil sing Allah tidak akan merubah kaum utama kaum itu enggak berubah iku gak kena diartekne secara bahasa. Usahamu sing gawe ya Gusti insyaallah. Kowe dadi pinter sing gawe pinter insyaallah. Kowe dadi goblok ya sing gawe goblok insyaallah. Kabeh kudu dimatur suwun. Wis digawe ora gak matur suwun. Nek goblok suwe. Dadi elek ya Gusti Allah. Ora ya pas ngene tok lho tangan. Semua selain Gusti Allah enggak enak sing iso nyiptak niku. Seumpamane wis iso nguntir baut, wis sing nguntir ya Gusti Allah. Insyaallah. Kok iso Pak iya? Kok seumpamane wong niku iso menciptakan pekerjaan, wong enggak enak sing gagah. Nggih. Kan opo dhek iso menciptakan pekerjaan sendiri. Ternyata akeh buktine wong masang baut niku ya akeh sing akhir gak teko kon ya. Ya nguntir aku dari Pak malah nyiseti. Wis akeh, dadi cita-citamu mbiyen si cilik. Umpamane pengen dadi dokter, dadi tentara. Ternyata besok gede kan kira-kira ki wong nang donya ki sing cita-citane tercapai sesuai karo karepe cilikne kur pirang persen to. Nggih. Biar pengen dadi polisi. Tentara. Begitu masuk SMP dia wis anu gak wis saran pikiran ternyata cita-cita saya salah. Lah aku SMP gak iso ndak gede, tentara lagi ngene gue daftar ketolak wis. Wis saya SMP mau kuf gak ndak blas. Ini kudu mbok paham. Jadi kamu tahsil bin apa? Tidak ada suatu pekerjaan kecuali hanya milik Allah. Allah yang menciptakan. Makhluk enggak enak sing iso. Dadi sak obah-obahmu, sak ambek kamu anu kabeh sing lakone Gusti Allah. Sampai wong misuh kuwi ya sing misuhne Gusti Allah. Si orang ngono, kok ngamur. Paham ya? Cuma lek penggawean elek iki awake dhewe kawulan sebabne bisa ora meskipun sejatine ya kuwi ya Gusti gawe Gusti insyaallah. Gak patut ora pantes. Tapi ya ngene, Gusti Allah suatu ketika untuk membalik wong sing gawe misuh terus tambah nemen ya enek. Ari ya enek. Senggaine gak misuh terus misuhan atau tetep gak misuh ki ya. Aneh. Iku kabeh kehendak Gusti. Gusti Allah. Lah awake kan gak oleh terus mumpuni wong kuwi wong elek wong apik. Semua teka-teki kabeh selama urung mati wong urung iso diarani apik to. Gak elek di mana ni. Pemene zaman akhir, karena wong zaman akhir niku sing dinggih patokan apik elek niku terkadang kan salah. Ya pandang wong sukses atau ora sukses niku kan krana wonge seneng donya ya patokane karo nduk. Alhamdulillah niku sukses-sukses sing arep dhewe sembarang arep dadi ngene, adik dadi ngene, ngene. Patokane tuh donya dianggep sukses. Sing senengane agama ya patokane agama. Alhamdulillah anakku sing siji wis iso misuh. Siji maca Al-Qur'an, anu ngono kuwi pas. Tapi agak-agak wong gak iki iku patokane dunia, duniawi. Wis ora wong alim, ora wong anu wis krana terpengaruh karo kehidupan dunia, seneng karo donya yo. Dadi patokane apik elek niku yo donya, sukses ora niku yo nduk. Bahagia karo ora didelok saka donya, donya. Iya ta? Urape penak bahagia. Maya api kendaraannya akeh, bojone ayu, ala. Iya. Wah, rong karuan. Pikir artine rong karuan tapi bahagia.
yang bahagia itu kan yang rosok orang kena didelok. Mungkin awakmu iki oleh bojo ayu karo bojo elek, cek bahagia nek bojomu elek. Ampun. Kayak sing mangan to. Ayo ta. Setidaknya aku sebagai wong elek bersyukur pak ngene iki. Paham ya? Iya. Ah. Kuwabeh gayane Gusti Allah. Lah, kadang enek wong mati, enek wong sing nglarakne wong liya, ndha. Iku matine wong, wong nglarakne wong mukul, niku ya kabeh ya sing gawe Gusti Gusti Allah. Ora boleh ngene. Laisa li warilahi fi'lun ka fi'lihi. Gak oleh mbok maknani sengkam munfasil ya. Kan munfasil kan kudune ngene. Selain Allah tidak mempunyai pekerjaan seperti pekerjaane Allah. Padha menurut saya semunfasil. Tidak ada sesuatu iki lho semunfasil. Sesuatu yang menyerupai. Berarti duwe zat tapi gak apa. Gak bodoh, ya tau Pak Mane? Sing senar loro. Tidak ada sesuatu yang punya sifat sudah. Tapi dua sifat, tapi gak dua. Gak bodoh karo sifatnya, insya Allah. Lagi kudune kamun fasile. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai pekerjaan Allah. Jangan di pekerjaan, tapi gak bodoh karo pekerjaannya, insya Allah. Ki ucapan seperti ini gak bener. Mulanya yang kini kamun fasile gak enak. Paham tak? Kudune kan kamun fasile ngono. Ya tidak ada bahwa sesuatu pekerjaan pun yang menyerupai pekerjaannya insyaallah enggak oleh. Sebab apa? Semua pekerjaan itu senggai Gusti insyaallah. Elek api kabeh ciptaane Gusti Allah. Yes. Paham ya? Jam 8 lebih 10. Wis 10. Wis 10. Dek iki teko titike cek pirang halaman kas ya Kang, entek sak sifat iki. Ya. Jadi sifat wahdaniyah iki keterangane duwo wong. Kalau ngatur kiai terus. Usah ora ngono apa-apa ngatur. Gak oleh. Kusah. Eh, tak tekane titik. Dadi kam niku kabeh cuma enek li 5. Fidat enak loro, fisifat enak loro, filafal enak si, siji. Mutasil, munfasil, mutasil, mutasil, munfasil, karena mutasil. Nah, wahdah niat niki menghilangkan semua kam yang 5. Sebab kam itu hukumnya membagi mus, muhal atau mustahil. Fal kamu mongkau taikam. Al-mutasilu kang ketemu fi dzati ing dalem dzat iku tar iku taruk iku bisa mesti kafi enak ya iga ba berarti iku taruk kubuhan dadi kasusune dzat dadi kasusune dzat minal ajza isangi pura-pura juz atau pura-pura juz atau bagian ya, kam fidat niku lek sing mutasil dadi Allah niku tersusun dari beberapa bagian. Biar makna lewat. Wal kamu taikam al munfasil kan munfasil fi ain dan lab iku ayyakuna fi ain dalam zat iku ayyakuna yen to ono iku laha tetep ketuwe zat apa zatun zat tusab bihuha kang nyerupani apa zat ing zati Allah. Lelek sing munfasil berarti enak zat liya sing serupa karo zat Allah. Nggih. Nggo pengertiane sing asli kok tak tekane. Wal kamu taikam al-muttasil kamu tasil fi sifat ing dalam sifat iku ayakuna yen to ana iku lahu tetep keti Allah taala apa kudratani kudrat turu. Masalah umpamane dadi Allah duwe sifat lebih dari satu. Wal kamu taikam al munfasil kamu fasil fiya ing dalam sifat iku ayakuna yen to ana iku li ghairi lah tetep kudu Allah taala apa sifatun sifat tusabbihu kan rupane apa sifat sifatan ing sifat min sifatihi saking sifate Allah taala
Wal kamu taikam al munfasil kang munfasil fil afal ing dalam afal iku ayakuna yen to ono iku li ghairihi. Tetep kedui Allah taala apa fi'lun penggawean apa fi'lun penggawean. Lho. Iki sing mutasil ku ngene iki sing fil afal. Wis gak apa. Emang berarti kelahiran ini kami malah menurut pasir kami malah menurut pasir. Kau baik, ya. Kau sangat baik. Kau tulis apa pun. Okay. Fal kamu mufasil fal iku ayakuna ligorihi tetap kudu bisa Allah Taala apa fi'lun penggabean. Wahadil kumumu utaiklah biro program al khom satu kang limo iku intafat. Dadi sepi apa hadil iku nyepeake apa hadil kam bil wahdaniyati kelan sifat wahdaniyah al wajibati kang wajib lahu maring Gusti Allah taala wal makna kam utai maknane kam iku ada dudu wa wilangan piro bi piro piro yes ini tadi iki ringkesan wahdaniyah itu kan bener arek telu ya. Zat sifat afal zat ini tamen loro mutasil hasil mun mutasil ini ya maknanya ada apa lagi datnya Allah tersusun kami tak sebut ya datnya Allah tersusun datnya Allah tersusun wah ini tak benernya ya tidak ada guai ya begini ya jadi kamu taksin, itu berarti Allah tersusun dari beberapa jenis. Tidak yang dua. Yang lokal. Munfasil, ada sesuatu yang menyerupai dari Allah. Dan kedua kan ini menafikan utawa menyepikan sifat wadah badaniyah. Paham enggak? Berarti lek kan iki ono. Ono berarti wadahnya Gusti Allah kan enggak kelaku. Berarti kam ini harus dinafikan, dihilangkan, dihilangkan. Di sifat yang mana? Allah itu punya dua sifat yang sama. Tidak dua yang sama. Kamu fasil. Ada seseorang yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Ini kam ini yo. Dua kam itu yang menghilangkan atau menafikan wahdaniyah fi sifat. Seumpamane kok iki bener, berarti wahdaniyah fi sifat iki gak kelaku. Mulane iki kok kam-kam kabeh iki termasuk sesuatu semu mustahil. Paham ya? Nggih. Sing iki ternyata iki sing terakhir iki mung munfasil. Munfasil apa maksudnya ning ngono? Selain Allah tidak ada yang punya pekerjaan. Wis padha sini ya. Nggih. Tidak
ada yang punya bekas. Tapi ini nggak ada. Kalau ini kan malik bener. Malik bener tuh nggak tidak ada perbedaan itu kan malik bener. Kami kan sing salah kabeh toh. Selain Allah punya pekerjaan, pekerjaan. Padahal ini salah. Sendiri pekerjaan cuma Allah. Mulanya dari sifat wahdaniyah ini. Sifat wahdaniyah ini itu menafikan kam-kam yang ada lima. Kam-kam yang ada lima ini dihilangkan, boleh ini hilang. Berarti wahdani api sifat dati Allah tidak tersusun. Wahdani api sifat Allah tidak ada yang menyerupai datnya. Tidak sifat Allah itu sifatnya cuma satu, tidak punya sifat dua yang sama dan cocok dalam makna. Terus tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifatnya Allah. Kelak hubungnya wahdani. Melainkan minggu lek nerangi ini. Lek ditekoki maknane kami, kami tok. Ya, kami tok. Niku jawabane ngene, zatnya Allah tersusun sing kamu tasir fi sifat. Oh, nggih. Tapi lek maksude Allah wahdaniyah fi sifat niku piye? Maknane ngene. Zatnya Allah tidak tersusun dan tidak ada yang menyerupai sesuatu pun yang menyerupai zatna Allah. Itu fi tidak fi sifat. Wahdaniyah fi sifat Allah itu tidak mempunyai dua sifat yang sama dan cocok dalam makna dan nama, dan Allah itu tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Wahdaniyah fi sifat. Iki lek ditekoki wahdaniyah fi sifat ya. Lek ditekoki maknane kam sing iki tok. Paham enggak? Paham. Ya wis, sampun fasil ya ngono. Mun fasil itu maksudnya piye? Mun fasil bil af'al. Niku tidak ada pekerjaan kecuali semua pekerjaan Allah. Lek ditekoki kamun fasil itu apa apa selain Allah punya pekerjaan. Padahal kan enggak ada. Wes. Nggih. Wallahu a'lam. Jadi untuk maknane kam sendiri seperti itu, mulai dihubung nih nenggone zat, nenggone sifat wahdaniyah. Kutu buka tidak tidak mau, ya.